Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Hanafi wa Nadihi wa Sabiha Jemaahin Amma Ba'du. Tepatkan para jemaah terawih yang masih bisa berlupa di kandung hati mungkin-mungkin ke dalam penikah bahasa kita setia dibetami dengan Gusti Allah wa Rumah. Amin. Di tempat ini mengingat manfaat dan singa kata sehingga walafiat warga sakin nama warga wa Ahmad pejatuhnya kira tiba Allah datangkan kawasan yang ingin tahu. Alhamdulillah sambil ikut sambung ngajek malam berikut sambil diperkenalkan kita patilan ini selatan ramai anak yang malam berikut yang fa'allah wafilillah bisa minah wa'ayyirina yang fa'allah lahu alba tabrajatin di jannah. Sebabnya kota ramai anak imam dan berlikur iku Allah mengangkat sewu derajat wonten ing suarga. Terus panggungan iku wonten suarga ingkang ngiji surga iku ingkang tingkat neraka iku tingkat di tingkat. Nah, menjen dengan terawih anak yang terus nikah niku Gusti Allah ngangkat sewu derajat yang datang suruh warga mungkin-mungkin malam kita nampi karena Gusti Allah rumah. Amin. Ngetukarkan Beijing keterangan Beijing malam sama niku diputerangkan sepulangnya ngontrame anak yang malam sama niku niku atau wasawa barafihi jadin mabulah sakawangi kotrame ana imam sang likur niku Allah paling pahala sewu ibadah haji sendiri mau makannya kegedanyan kegedanyan yang mau tak tapi yang kemencin melakukannya sholat terawe halo halo apa oleh oleh namun mau ubasana oleh ini ya jengal ini pasane ya jengal ini sholat terame insyaallah niku bikin biayanya niku dinten Senin terus terame bikin niku nasib sama niku nasib niku tipe terangkan Dewi ini pilih Jakat niku termasuk saking nama rukun Islam. Nah, kata tiang ingat dedelan. Nah, dedelan niku rupa barang. Seandainya niku Jakarta niku rupa barang semisal si A niku satria pakaian. Nah, bagaimana hukumnya dia itu berzakat dengan pakaian tersebut, omong-omongnya dedelannya kaos, lambi dan sebagainya atau dedelannya semongko atau jerut dan sebagainya. Umpama jakat dan barang niku oleh napa mboten umpamane dan pertanyaan mboten niku. Bolehkah melakukan zakat ijarah dengan berupa barang seperti di atas di jalan niku dodolan dagangan. Hukumnya tidak boleh dan belum mencukupi kecuali menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Terus sempas senglebas menurut Syafi'iyah niku leti jaga dagangan niku berupa jakate berupa uang. Waktu waktu lain diterangkan wala yaitu sulima bikin lu zakat di antara timbal walau ila masa penting terlibat wala tujiku wala tafu qimati bima bima dipijama wala tafu aini fihi wa nukilaan Umar bin Abbas wa Hudhaifah wa ta'andum jalan susah di zakah ila sufin wahid babi kola Abu Hanifah wali juzu ainda maklu zakah ma'al karoha ila kirihi. Diputerangkan
tidak diperbolehkan bagi pemilik harta zakat memindahkan zakatnya dari daerah harta itu sendiri, sekalipun dipindah ke daerah yang berdekatan dan zakat hukumnya tidak mencukupi alias tidak sah, dan tidak diperbolehkan memberikan zakat dengan bentuk imah harga yang senilai kecuali dalam zakat harta perdagangan. Sedang dalam harta perdagangan tidak diperbolehkan memberikan zakat dengan berbentuk barang dagangan itu sendiri. Jadi sepamit dengan niku kecuali ini dagangan ya berupa barang semisal pakaian atau semisal emas, maka nanti zakatnya niku berupa uang. Nek berupa barang niku menurut sami iya, maka kita niku benten roh benten oleh benten kalian zakat fitrah. Nek zakat fitrah niku sejauhnya niku berupa bentuk beras. Andaikan ada uang ya sudah popo walaupun cuma sengsai niku berupa napa beras. Tapi kalau zakat bicara niku berupa uang. Walaupun dodolan ini ku emas, dodolan emas ini ku tetap mungkin zakatnya tetap berupa uang. Terus kape ini ku enteng ngemuni piambat manano dan dunia mani bila ilmi waman aro dalwa mani bila ilmi waman aro dalwa waman aro dalakhiro mani bila ilmi waman aro dalwa mani bila ilmi. Setelah engkau mengendaki kebahagiaan dunia maka dengan ilmu, setelah engkau mengendaki kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu, setelah engkau mengendaki kebahagiaan semuanya dunia akhirat maka dengan ilmu. Nah, salah-salah ini ku aplikan terima diperterangkan wonten keterangan kita itu bilih ngamal wonten itu gedah ikhlas krana Gusti Allah. Krana lek boten ikhlas krana Allah niku boten dipun tampikan ya Gusti Allah. Dipunterangkan saking sahabat Mu'adz bin Jabal yang baru dipun wasiati kalian jeneng Nabi niku kata ngamal ingkang boten dipun tapi kranten ngamal boten ikhlas. Nah, enten malaikat namine ingkang boten ngamal niku hafadha. Tengelaken pertama niku dipun critakaken dipun tolak kalian Gusti Allah krana sebab ghibah niku ngrasani lek jenengan pegawane ngrasani niku langit pertama niku boten nabi alias dipun tolak. Nek dadi langit pertama dadi tampa ya langit kedua tiga nggih pintu ditutup gitu. Yang nomor dua wes ghibah wes dadi ngangkat maneh ngangkat apa ngangkat nama Allah. Di langit kedua itu bakal itu asalnya itu saking marmer putih. Terus temuriko langit pertama itu kedua itu orang asal ya asal terbuat ya. Temuriko dari apa menangi pertama dari iso makanya coro dunyo jenengan duwe emas sak ton rotong iku boten enten napa-napane kalian milihe Gusti Allah. Makane pun apa sombong duwe mobil 10 20 30 pun apa sombong marang Gusti Allah. Pun lalu pertama niku saking marmer niku kuncine napa kuncine boten membanggakan diri. Membanggakan diri niku mujud wah aku isong ini niku boten oleh lek duwe amal kok membanggakan diri niku kalian bisa kok dipun tolak. Lan nomor tiga wis nomor siji lolos nomor loro lolos
ndak sombong, ndak tiba, ndak dudukkan diri. Nomor tiga, niku langit saking telu niku terbuat dari tembaga atau besi. Nah, penyakit niku boten ditampa krama-krama sombong. Terus lek kowe sombong, niku langit telu anggen penjagane niku boten nampi. Dipunterusakan langit nomor sekawan niku terbuat dari perak. Terus langit nomor sekawan niku datangnya sokong perak bah, endah no awalnya kue perak satu namun wis dasi gawadi. Pada langit nomor empat niku terbuat dari perak. Makanya nek kue nopo niku zakat kewajiban pun apa eman-eman. Nah eman-eman niku beci betul dibagi kalan Gusti Allah. Kabeh harta niku ditimpan saking Gusti Allah. Makanya pas ada cerita lek teng surga niku nopo keindahan yang tidak dapat terbayangkan. Tidak ada pernah mata yang melihat, tidak pernah bisa dibayangkan telinga mendengar, ma'en roat wala udun sami'at. Kerana apa sangke nikmate emas melucut cara omah itu terbuat dari bata yakut. Yakut itu mutiara. Itu saat ini dendir betul usah nongso, betul usah ini, betul usah dengi malam tongko utawa konco engka gadai harta benda tinggi kukalan kusa di pun pari. Nah, sarate semangat nomor papat niki bukutan su nopotosi saking membanggakan amal. Aku isong ini niku keranteng sedangkan oleh pitulungi Gusti Allah. Makanya nopotan sebagian keterangan ikut mengkangkannya lafad laho lahwa lahu wa ta'ila billahi alinatim orang-orang doya sengsung ikhlih ngedai masyia walang kuatan orang-orang kekuatan lakoni ibadah illa billah kejoba oleh bidulungi Gusti Allah. Dan kamu seorang ikut langgung nih maka laho lahwa lahu wa ta'ila billahi alinatim setidun meksatus niku mboten bakal fakir. Niku napa? Ngitir sapi di samping diwirit, ngitir sapi awak niki iso ngedoi larane Gusti Allah, iso nglakoni perintahe Allah, wimang oleh ditulunge Gusti Allah. Makanya ada cerita Imam Ghazali ketika nikah di Tangkleti anak Gusti Allah. Wong iso mlebu surga iki ahli surga mlebu surga krama apa nggusane? Kraten kula saged ngarang kitab ngeten-ngeten, kraten kula apa Quran apa hadis dan sebagainya. Nah, kan bisa dijawab orang krama kuwi nggusane. Amane iki umpama tak bandingne karo kenikmatan sentakene awakmu akal sing sampurna sehat, awak sehat, jasmani, rohani kuwi sik angin lekune nikmat nggusane. Terus bare tenan kok Gusti, krama awakmu iki pernah ketika ngarang kitab kemriku Imam Ghazali semerep enten napa? Lamun ngecrok temansi lalu niku ngelak ngombe karena Ghazali niku ditongne dene nek lamun ngombe ngelak. Krono welas murning lalem kuwi akhire ngamal-ngamal kuwi tak tampa. Makane jenengan iku wonten perkara ciri remeh, perkara kebaikan remeh pun napa jenengan iku napa menghindar alah mangan ibane putih akhir. Padahal iku nomor satu dadi kuncine penyebab jenengan iku dibentang pikanan Gusti Allah. Kata cerita mangan Sayyidina Umar orang-orang ke dados Spotify, mereka
dadi napa zuhudin ibadah boten. Kunci ini ku keratan napa diambil sekitar rumah iku nate bebasnya empret ingkang nalika niku dipun taleni kalian menarik alit-alit dicone ditarena dicone ditarena diloro berdik akhirnya kalian sekitar rumah dituku terus dicone mergo niku akhirnya ngamal sedangkan sekitar rumah niku dipun tapi kalian gusti Allah nanti malah sekali surga. Tapi ku wonten begenggeng. Begenggeng niku mapan-mapan semerat kirek nggih, kirek puru wae ngowelah tempatan pasir. Akhire napa kali begenggeng niki diparingi toya, dijumone lambene disuwat temelakan banyu dinane kirek. Lah, mergo wonten niku akhire begenggeng niki malah ahli surga. Nah, di tengah wonten niku dia jenengan yang masih cilik enten ali ibadah poso seger ibadah seger ning piyambake duwe kewan kucing tapi iku di kucing iki dikurungi dak dipakan dak diobati akhire kelaparan. Nah mergo wonten niku akhire si ali ibadah niki masuk neraka yo jenengan yang perkara cilik yo jenengan yang perkara api cili, ojo ngeremeh yang maksiat cili, ojo ngeremeh yang kebaikan cili. Wong gede niku asal yang gede cili. Bon. Akhirnya nomor gansal katulus lolos. Senama gansal niku gedah resik saking sifat dengki. Nah, langit senama gansal niki terbuat dari emas. Padahal meski lumawan itu luwakan niki gandane Gusti Allah langit senapa lima niku terbuat dari emas nendang nonton niku emas niku napa to lanang jaman siyen niku teng surga ketika Nabi Adam lan Hawa niku teng surga lah nggak ada kesamaan mangan bakor di akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, makhluk-makhluk itu sami ngeramane Nabi Adam dan Siti Hawa. Senggote ngeramane niku emas, akhirnya emas niku dados napa mutiara dan tentunya malah dadi barang berharga krono piyambane niku boten ngino-ngino marang Nabi Adam. Nomor 6, melewati nomor 6, nangit nomor menutup G terbuat dari emas permata, emas murni. Nah, kok gak dari sifat betul gadah polas? Niku betul sangat melewati langit nomor 6. Nah, polas mana makhluk yang Gusti Allah. Ini makanya belajar tukar teng kewan, nampak teng sesami makhluk Allah, nampak teng manusia. Yo kudu duwe ni sifat berwelas. Nenek koncone dan duwe nampak mana nenek keluar ni jujur janji dengan mana ngoten jangan paling pitulung. Sapawangi kok nulungi dulu di sesama muslim tentunya setunggal niku beki kalang Gusti Allah kesusahan akhirat ikuti ilangi kalang Gusti Allah dan terus kemudian kita sama karena balasan kalang Gusti Allah sampai otomatis mesti dibalas. Ingkan terakhir niku syaratnya kudu napa ikhlas krana Gusti Allah lek boten ikhlas boten nangin nomor itu niku boten dipentapi kalang Gusti Allah. Jika semakin pangasan yang terlalu ini kau mungkin-mungkin yang terlambat itu kurangi mengulangnya bangang pun dan yang kasih kata-kata itu. Wabah mati melalui tarik. Wassalamualaikum.